Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi tentang 5 makanan untuk menambah tinggi badan di masa pertumbuhan. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan yang lain dari kami. Masa pubertas saat usia remaja merupakan masa-masa penting untuk pertumbuhan. Pada masa ini, pertumbuhan tulang akan mencapai masa puncaknya. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tulang dibutuhkan banyak vitamin dan mineral. Kurangnya asupan beberapa zat gizi dapat membuat pertumbuhan tulang tidak optimal, dan untuk jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis. Jika Anda sedang mengalami masa pubertas, sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan tulang. Berikut ini adalah 5 makanan yang baik untuk menambah tinggi badan di masa pertumbuhan. 1. Susu. Susu merupakan salah satu sumber protein dan kalsium yang penting untuk pertumbuhan tulang. Satu gelas susu mengandung sekitar 30% kalsium dan vitamin D yang diperlukan tubuh. Kalsium dan vitamin D sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, terutama pada masa puncak pertumbuhan tulang. 99% kalsium dalam tubuh terdapat di tulang, sehingga mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium sangat diperlukan pada masa pertumbuhan tulang. 2. Sayuran hijau. Beberapa sayuran berdaun hijau mengandung kalsium yang dibutuhkan tulang, seperti brokoli, selada, dan sawi. Selain mengandung kalsium, sayuran berdaun hijau juga mengandung vitamin K. Vitamin K mempunyai peran penting dalam pengaturan kalsium dan pembentukan tulang. Konsumsi satu porsi atau lebih sayuran hijau dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin K per hari. 3. Ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden mengandung vitamin D dan asam lemak omega-3. Dan jika Anda memakan salmon atau sarden dalam kaleng yang masih terdapat tulangnya, Anda juga mendapatkan kalsium. Jenis ikan lain yang mengandung vitamin D, yaitu tuna. Asam lemak omega-3 juga berperan dalam pembentukan struktur, fungsi, dan perkembangan tulang. Asam lemak juga dibutuhkan untuk metabolisme kalsium. 4. Buah-buahan. Beberapa jenis buah-buahan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, yaitu pepaya, jeruk, nanas, dan stroberi yang mengandung vitamin C. Vitamin C ini berfungsi dalam sintesis kolagen, yaitu protein utama dalam tulang. 5. Daging merah. Daging merah mengandung fosfor dan magnesium yang dibutuhkan tulang. Lebih dari setengah masa tulang dibentuk oleh mineral fosfor. Selain itu, mineral magnesium juga dibutuhkan untuk pembentukan tulang, meningkatkan kekuatan tulang, dan juga untuk metabolisme mineral. Itulah tadi informasi mengenai 5 makanan untuk menambah tinggi badan di masa pertumbuhan. Jika Anda suka video ini, silakan klik tombol like dan share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan juga untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang.